Baru-baru ini viral di media sosial video rombongan pengendara moge lawan arah. Video viral tersebut salah satunya dibagikan oleh akun Instagram net2netnews pada Rabu 19 Oktober 2022. Dalam rekaman video terlihat rombongan pengendara moge lawan arah di Jalan Jenderal Sudirman, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Sopir truk yang merekam video menunjukkan rombongan pengendara moge memilih untuk lewat ke jalur lawan arah karena menghindari kemacetan. Sopir truk itu langsung menyemprot rombongan pengendara moge. Diketahui jika jalan yang seharusnya dilalui oleh rombongan pengendara moge ini dicor. Namun masih ada sebagian jalan dicor yang dilewati untuk pengendara. Bahkan pengendara mobil masih bisa melewati sebelah jalan yang dicor. Aksi rombongan pengendara moge lawan arah menuai kecaman dari warganet. Makin mahal motornya tapi makin murahan perilakunya, sindiran dari salah satu warganet. Thank you.